Beginilah detik-detik saat Gunung Semeru meluncurkan awan panas. Awan panas Gunung Semeru terjadi di ujung lidah lava dengan jarak luncur sejauh 1 km. Guguran awan panas mengarah ke sisi tenggara Gunung Semeru, ke arah kawasan Bestu Kobokan. Meski demikian, status Gunung Semeru masih waspada atau level 2. Betul, telah terjadi awan panas guguran pada pukul 12.50 waktu Indonesia bagian barat dengan amax 18-22 mm dengan lama gempa 1970 detik. Untuk saat ini status Gunung Api Semeru waspada. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 1 km dan di wilayah sejauh 5 km di sektor lereng selatan Tenggara yang merupakan wilayah bukaan kawah aktif Gunung Semeru. Tim Liputan CNN Indonesia.